Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Laul hamdul hasan wa tsanaul jamil. Yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. Tsumma nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin. Wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ala sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathirah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan taufik, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali bertafaqquh fiddin. Semoga dengannya kita bisa menegakkan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Selawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim wal 'Alim wal Muta'allim, karangan Imam Badruddin Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab yang pertama, al-babu al-awwalu fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Fadal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma lana wa liwalidina limasayikhina wal nasi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-babu al-awwal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنه العلماء فوق المؤمنين 100 درجة ما بين درجتين 100 عام. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-babu al-awwalu, bab pertama daripada kitab ini. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kitab ini terdiri dari kitab ini terdiri daripada 5 bab. Bab pertama, keutamaan ilmu. Bab kedua, adab seorang yang berilmu. Bab ketiga, adab seorang penuntut ilmu. Bab keempat, bagaimana bermuamalah dengan kitab, dengan buku-buku. Bab kelima, bagaimana adab tinggal di asrama.
Maka judul bab di sini dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu, wal ulama dan ulama, wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi, dan mempelajarinya. Di sini terjadi perbedaan judul dengan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya beliau mengatakan bab pertama fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syaraful alim wa syarafil alimi wa nublih. Terjadi perbedaan redaksi antara apa yang ada di mukaddimah dengan apa yang ada di bab pertama. Maka kita katakan ini termasuk kekeliruan daripada penulisan. Tidak kita pungkiri bahwasanya beliau rahimahullahu taala memiliki ilmu, memiliki sekian banyak keutamaan, akan tapi harus kita fahami bahwasanya manusia pasti terjatuh dalam kesalahan. Ya. Jadi kalau kita bimbingan skripsi mahasiswa, dikoreksi terus. Maka pakai dalil ini. Manusia tidak lepas daripada kesalahan. Ini saja kitab yang sudah dicetak, yang sudah dipakai sekian generasi, ada kesalahan. Apalagi kita yang hanya mahasiswa. Jadi ada dulu dosen kita yang agak kritis dalam mengoreksi. Setiap kali datang mahasiswa pasti dikoreksi, pasti direvisi. Mutasyaddid, sangat keras, sangat kritis, sangat ketat. Kemudian ditegur sama dosen yang lain. Apa kata dosen yang lain? Ya, manusia pasti salah. Kalau mau tulisannya sempurna, tidak akan ada orang yang pernah menulis yang sempurna. Yang sempurna itu yang tidak ada salah hanya Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, maka kami yang menjaga. Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an Allah yang menjaganya. Adapun tulisan karangan kita, skripsi, tesis, disertasi itu karangan manusia. Yang bisa benar bisa salah. Naam. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan judul. Jadi judulnya keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Beliau sampaikan ada di sini kurang lebih 7 ayat menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ayat pertama dalam surat Al-Mujadalah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ilmu yang berkenaan tentang iman. Allah mengangkat orang beriman. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu tentang keimanan. Artinya Allah mengangkat orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Allah mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang mulia. Dengan keimanan Allah sudah angkat derajatnya. Lantas bagaimana apabila keimanan tersebut ditambah dengan ilmu? Maka Allah lebihkan beberapa derajat. Kemudian beliau menyebutkan athar perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Abdullah ibn Abbas di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pakar dalam Al-Qur'an, yang pakar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepakaran, keahlian yang beliau miliki tidak lepas daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu doanya? Doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Naam. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada anak ini tentang agama dan ajarkan dia tafsir. Subhanallah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Abbas mendapatkan doa yang sangat luar biasa ini? Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat di kamar mandi. Kamar mandi zaman dulu tidak ada keran air. Jadi air itu diambil dari luar dibawa ke kamar mandi. Maka Abdullah bin Abbas ketika itu mungkin masih di bawah 10 tahun. Antum berapa? Udah 12. Masih sekitar 10 atau masih kecil lah, belum balig. Kemudian beliau berinisiatif untuk mengambil ember yang berisi air diletakkan di depan kamar mandi. Tidak ada seorang pun yang menyuruh, tidak ada orang yang meminta. Inisiatif anak kecil, subhanallah. Anak kecil berinisiatif untuk membantu orang dewasa. Maka setelah Nabi buang hajat, Nabi bertanya, siapa yang meletakkan air ini? Maka istri menjawab, Ibnu Abbas. Maka seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan Abdullah bin Abbas pemahaman tentang agama dan ajarkan ia tafsir Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Abbas diberi laqab turjuman Al-Qur'an, penerjemah Al-Qur'an. Termasuk ahli tafsir dari kalangan sahabat Abdullah ibn Abbas. Apa yang menyebabkan ilmunya berkah? Karena adabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau hadis dari sahabat itu apa namanya itu? Kalau Nabi namanya hadis yang disandarkan dari Nabi namanya marfu. Kalau sahabat mauquf. Kalau tabi'in maktub. Betul itu. Berarti ini athar daripada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, al ulama'u fauqal mu'minin. Ulama itu di atas kaum mu'minin, bisa be'imi'atin, bisa be'imi'ati darajah. 700. Betul 700. Sabu'u 7. Mi'ah 100. 700. 700 derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang beriman. Kalau ada orang beriman di bawahnya, maka ahli ilmu itu di atasnya 700 tingkat. Ma bainad darajataini mi'atu am. 700 tingkat. Tingkat 1 ke tingkat 2 sekitar 100 tahun tingginya. Berarti 700 tingkat berarti 700 tahun tingginya dibandingkan hanya sekedar orang-orang beriman. Akan tapi dikatakan oleh para ulama
ini hadis tidak thabit. Hadis ini tidak sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ataupun dari selainnya. Artinya perkataan ini tidak ada riwayatnya. Bukan berarti kita menafikan umat para ulama lebih tinggi daripada orang beriman, tapi penentuan angka, penentuan jarak itu membutuhkan dalil. Waktu, tempat, keutamaan-keutamaan tertentu itu harus berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah, tidak ada yang tahu kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diberikan wahyu kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun siapapun daripada manusia tidak tahu perkara yang gaib. Jadi kalau ada yang menyampaikan barang siapa yang melakukan ini maka mendapatkan ini, pahalanya ini, harus berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang berkenaan Allah mengangkat derajat, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi kita sebutkan, dan di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum ketika dia memiliki Al-Qur'an, ketika dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ketika dia mengamalkan Al-Qur'an, wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan hinakan orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Ini mungkin di antara dalil-dalil bahwasanya orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang beriman. Dan qala Allah taala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Dan di sini muallif rahimahullahu taala membawakan ayat yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada makhluk, tidak ada ma'bud illa huwa, kecuali Allah. Wa kadzalika wal malaikatu, begitu pula para malaikat bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi makna la ilaha illallah bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi makna yang tepat adalah tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Hanya Allah lah yang satu-satunya menciptakan alam semesta. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan bintang, matahari, bulan, yang mengatur hujan, yang mengatur rezeki, yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. Maka oleh karena itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Kita ada bos, ada atasan yang menggaji kita hanya satu orang ini saja. Maka wajib bagi kita hanya taat kepada orang, satu orang ini saja. Karena gaji kita dari dia. Keputusan kita dilanjutkan atau tidak hanya keputusan dia. Kalaulah ada selain dia yang ikut menggaji kita, yang ikut menentukan apakah kita dilanjutkan atau tidak, mungkin kita akan taat juga. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita hanya menyembah kepada
Allah semata. Itu namanya tauhid. Tauhid. Allah yang menciptakan itu namanya tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah artinya perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Kadang kita menciptakan belum tentu punya kita. Apa contohnya? Antum bikin mobil. Punya antum? Enggak, kita karyawan aja. Setelah itu mobilnya dijual. Kita yang menciptakan. Ah. Atau kita memiliki setelah dibeli sama orang, apakah dia yang menciptakan? Tidak, dia hanya pemilik. Ternyata setelah dimiliki oleh pembeli tadi, dia yang bawa mobil? Bukan, sopir. Apakah sopir ini mengatur? Iya, sopir ini mengatur kemana arah mobil. Tapi apakah dia yang menciptakan mobil? Apakah dia yang memiliki mobil? Tidak, dia hanya mengatur belok kanan, belok kiri, kemana arah rutenya. Maka manusia tidak memiliki rububiyah. Ketika kita meyakini bahwasanya ada makhluk Allah yang memiliki rububiyah, maka kita jatuh kepada kesyirikan. Contoh, ada orang yang bisa menghidupkan. Kita meyakini orang bisa mematikan. Kita meyakini orang bisa memberikan rizki. Kita meyakini orang mengetahui perkara yang gaib, masa depan. Apakah dinamakan dukun, supranatural, paranormal, bahasa halusnya tukang ngibul. Iya, tukang ngibul. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita percaya ada selain Allah yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, maka kita terkena dalam masalah tauhidnya. Ada orang yang bisa menurunkan hujan, subhanallah. Atau ada orang yang bisa menghentikan hujan. Kita ada pesta, kita undang pawang. Diambilnya mangkoknya, dikeliling-kelilingkannya. Dia aja pakai mantel. Dia aja enggak bisa nahan kencingnya. Hujan pula mau ditahan. Dia aja kehujanan. Masalahnya apabila kita percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan au kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma." Yang datang kepada dukun, yang percaya, maka tidak percaya, yang datang, yang iseng baca-baca zodiak, yang iseng lihat-lihat masa depan atau bertanya kepada mereka, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Itu iseng-iseng itu. Tapi kalau kayaknya benar nih, iya juga ya. Maka kata Nabi SAW, fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Apabila mendatangi dukun, membaca masa depan, dan dia percaya, maka dia telah murtad. Padahal orang ini ngarang, baca zodiak. Berapa orang yang tanggal lahirnya sama itu? 1000? Lebih. Apa mungkin nasibnya sama? Ya. Percintaan sedang patah hati. Perasaan bulan kemarin patah hati juga, bulan ini patah hati juga, tidak berubah-ubah. Keuangan sedang kere, wah, dari dulu kere juga. Yeah. Mindset kita. Sugesti, ketika kita percaya ya terbukti. Yeah. Ketika kita meyakini, padahal kalau kita tidak yakini, subhanallah, mustahil gitu. Naam. Wal malaikatu, begitu pula malaikat. Wa ulul ilmi, begitu pula orang-orang yang memiliki ilmu. Qaiman bil qist, mereka bersaksi, mereka percaya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, wajib bagi setiap muslim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bada'a Subhanahu wa taala bi nafsihi. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya sendiri. Bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa thanna bi malaikatihi. Kemudian urutan kedua penyebutan nama malaikat, penyebutan malaikat. Wa thalatha bi ahli ilmi. Penyebutan ketiga adalah ahli ilmu. Subhanallah. Ini urutannya. Allah, malaikat dan ahli ilmu semuanya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah posisi ahli ilmu nomor tiga ini menjadi keutamaan. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadla wa jalalatan wa nubla. Naam, qala ta'ala. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Naam. Qala ta'ala, ayat berikutnya. Ayat keberapa ini? Tiga. Qul, katakanlah. Qul pakai qaf. Kalau pakai kaf, qul artinya makan. Mau pakai qul atau pakai qul? Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Tapi kalau pakai kaf, qul, makanlah. Makanlah Allah. Na'udzubillah. Bedanya di qaf sama kaf. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamun. Apakah hal, apakah yastawi? Apa yastawi? Sama, istiwa. Makanya katul istiwa itu bahasa Arabnya apa? Khatul istiwa. Khat garis, istiwa lurus, sama. Istiwa itu artinya sama, lurus. Sawu, istawu. Istawu, i'tadilu, lurus. Hal yastawi, apakah sama? Alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Dalam bahasa Arab ini namanya su'al inkari. Pertanyaan mengingkari. Mana mungkin sama? Ustaz dosen di sini, Ustaz. Ustaz ngajar di sini, Ustaz. Ya. Apa perlu saya jawab? Nah, itu kurang lebih pertanyaannya. Apa perlu dijawab? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena pasti semua orang sudah tahu. Bukan masalah dosennya, masalah orang berilmu dengan orang tidak berilmu pasti tidak sama. Sudah azan, Pak. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sejenak, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil berikutnya, keutamaan ahli ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 5. Kalau tadi qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, Az-Zumar ayat 9. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah ahla dzikri kepada ahli zikir. Iya, ahli zikir. Apa makna ahla dzikri? Iya, ahli dzikri artinya orang yang memiliki ilmu.
Karena zikir itu ada dua makna. Zikir itu ada dua makna. Pertama, apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Daripada Maqadirul Khalaik, itu disebut dengan zikir. Kedua, ahla zikri itu, zikir di sini Al-Qur'anul Karim. Ahla zikri berarti orang yang memiliki Al-Qur'anul Karim. Orang yang memiliki ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra di sini Al-Qur'anul Karim. Maka fas'alu di sini fi'il amr. Wajib kita bertanya, karena al-aslu lil amri, al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah usul fikih, hukum asal perintah adalah wajib. Apa dalil ini adalah perintah? Karena min siyagil amri, min siyagil wujub, fi'lul amri. Di antara wajibnya sesuatu menggunakan wazan fi'il amr. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu wajib? Satu, ada fi'il amr. Yang tidak paham bahasa Arab tidak akan bisa menganalisa dalil ini. Fi'il amr itu apa? Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Apa ciri-ciri fi'il amr? Ketika ada fi'il amr berarti ini wajib. Kedua, menunjukkan sesuatu itu wajib kalau fi'il mudhari al-muqtarin bila mil amr. Fi'il mudhari sebelumnya ada lamul amr. Maka wajib dia majzum. Fal ya'mal, fal ya'mal, lam ya'mal. Fi'il mudhari asalnya marfu'. Marfu' dengan dhammah. Ternyata dia bisa berubah menjadi mansub dan majzum. Jadi fi'il mudhari ini mu'rab, bukan mabni. Adapun fi'il madhi itu mabni. Maka ketika masuk ke dalamnya lamul amr, wal yufu nuzurahum, wal yufu, maka ini juga dinamakan perintah. Ketiga, ada isim fi'il amr. Isim fi'il amr, kitaballahi alaikum. Atau lafaz-lafaz yang menunjukkan itu wajib, seperti kataba. Kataba itu artinya wajib. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikum apa lagi? Qisas sudah. Ada kata-kata kutiba sudah, pasti ini wajib. Atau kata-kata faradho, atau kata-kata wajabah, atau kata-kata lazima, falzam, atau hatmun. Ya. Kalau di tajwid, wal akhdhu bil qur'ani hatmun lazimu, man lam yujawwidil qur'ana athimu. Wa fil qira'at, man lam yujawwidil qur'ana, wa fil qira'ah, man lam yusahihil qur'ana athimu. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasalah. Hatmun lazim, itu menunjukkan wajib. Naam. Fas'alu artinya wajib bertanya kepada siapa? Ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Yang berbicara dengan Al-Quran, dengan data daripada Al-Quran, berbicara dengan data daripada hadis Nabi SAW. Jadi tidak masalah kita kalau kita tanya, Ustaz dalilnya apa Ustaz? Karena Allah perintahkan kita bertanya kepada orang yang memiliki dalil. Kalau hanya sekedar boleh tidak boleh, belum tenang hati kita. Boleh Ustaz, boleh. Dalilnya Ustaz, kalau boleh tahu, pokoknya boleh. Saya juga tidak tahu dalilnya. Ah, tanya yang lain. Berarti Ustaz ini tidak faham. Ya, kita cari orang yang memang memiliki ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu berarti bukan ke dia kita bertanya, cari yang lain.
In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Subhanallah. Artinya ketika kita tidak mengetahui, bukan tanya Mbah Google. Hah? Tidak ada di sini fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada Mbah Google, Syekh Google, enggak. Bertanya kepada Ustaz. Kenapa? Karena ini masalah belum tentu keyword yang kita cari sesuai. Antum men-searching aja kalau enggak benar keywordnya, tak kemana-mana perginya itu. Hah? Salah keyword kita, belum lagi linknya, belum lagi websitenya benar atau tidak. Ternyata websitenya abal-abal, tidak disertai dengan sumber. Benar, alhamdulillah, websitenya, situsnya memang dari ustad-ustad kita, alhamdulillah. Tapi kasusnya benar atau tidak? Penerapan kasus dengan fatwa, dengan pendapat itu benar atau tidak? Paham? Contoh Ustaz, saya sedang di perjalanan Ustaz. Apakah boleh saya mengqasar sholat? Ya. Tengok di Google, sekian banyak pendapat, pening itu. Ternyata wajib, ternyata sunnah, ternyata makruh dan segala macam. Ya. Dapat kita pendapat, alhamdulillah, itu belum tentu juga bisa diterapkan. Karena seperti madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang boleh mengqasar sholat hanya orang yang safar dalam safar mubah atau safar ibadah. Safar maksiat tidak boleh dia mengqasar sholat. Dapat paham kita hukum, tapi penerapan hukum belum tentu paham kita. Ternyata kita safarnya kita maksiat. Maka tidak berlaku hukum ini. Ala kulli hal, ketika kita ingin bertanya hukum, maka langsung bertanya kepada ahli ilmu. Satu, mempermudah kita. Kedua, juga mempersingkat waktu. Karena sekian banyak pendapat, maka dengan kita bertanya kepada ahli ilmu, mempermudahkan kita. Naam. Lanjut. وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala وما يعقلها إلا العالمون. Tidak ada yang bisa memikirkannya, menganalisanya kecuali orang berilmu. Ya. Tak jarang Allah katakan akal. Afala taqilun? Kenapa kalian tidak berakal? Karena akal itu bukan di kepala, tapi akal itu fis sudur. Wahum kulubun, kata Allah. Mereka punya hati, la yafqahun, tapi tidak berfikir. Kok bisa hati berfikir? Ya. Abul Hakam. Siapa nama Abul Hakam? Abu Jahal. Hakam itu artinya orang yang super duper bijaksana dan cerdas, hikmah. Hakam itu hikmah, orang yang sangat cerdas. Tapi kecerdasannya tidak bisa menerima Al-Quran. Maka kata Nabi apa? Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Bukan tidak punya akal, tapi tidak sampai ke hati. Ya, maka tidak akan ada yang bisa yang memikirkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmunya bukan al-ilmu fis sudur, bukan VCD. Kalau zaman Ustaz dulu, ilmu VCD, ya Ustaz Agus, setiap rekaman buat CD-nya. Jadi dia pergi kajian, dengar sebentar, pergi makan keluar, nanti ambil rekamannya aja. Itu ilmu VCD itu. Al-ilmu fi sudur, ilmu itu di dalam hati kita. Na'am barakallahu fikum, faddal fi su'al. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.